Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadratus Syekh Guru Agung Pengersa Abah. Tidak berlebihan kalau kita menyebut begitu ya. Karena yang kita sebut adalah ruhnya. Pengersa Aang, Al-Mukarramin, para mubalig, Kiai Soleh dan lain-lain. Hadirin ikhwan wal akhwat, alhamdulillah saya pada malam ini masih bisa bergabung sama-sama belajar. Niatnya jam 8 ingin sudah di sini izin Allah, karena ada longsor di Gentong maka mobil macet. Saya ganti pesawat pakai ojek. Transit dulu pesawatnya di Bandara Internasional Pamoyanan. Lalu dilanjutkan lagi ojek kedua, pesawat kedua ke sini. Saya katakan, cepat mang. Untung dulunya bukan pembalap tapi suka lari gitu. Bagi kita semua, walaupun guru agung kita secara fisik telah berpindah alam, kita tetap istiqomah. Luar biasa. Kira-kira berapa tahun sebelum wafat beliau menurunkan waktasimu pengersa? Setahun ya? Kurang lebih setahun ya. Setiap berdoa diakhiri dengan waktasyamu. Ini searah dengan ketika para wakil talqin 6 bulan sekali disilaturahmikan. Ya seperti biasa kita-kita menangani sesuatu lebih banyak pakai otak, pakai ilmu. Dan sebut saja ketika itu masalah tidak tuntas. Maka subuh-subuh semua menghadap pengersa, guru agung, pengersa abah. Beliau tidak menanyakan masalah apa, lalu menunjukkan jawabnya mana, enggak. Tapi beliau bersabda Quran, Quran. Diambillah Al-Quran. Setelah diambil Al-Quran, beliau buka, setelah beliau buka, beliau tutup, sudah. Nah kami katakan, sudah dijawab semua, kembali ke Quran, pulang. Ini sejarah, mankobah itu, salah satu mankobah. Maaf, ini rambut saya awut-awutan.
Ojek. Selanjutnya, watasimu bihablillah. Bijaksana lagi. Ayat itu lumayan panjang, tetapi diambil saja substansinya. Berpeganglah kamu sekalian kepada bahasa asalnya tambang Allah, agama Allah, dinullah, kitabullah, yang intinya semuanya adalah zikrullah. Watasimu bihablillah, watasimu. Tidak Allahumma jalla minal muqtasimina lillah, tidak, tapi langsung ayatnya saja. Berpeganglah semua kepada nama Allah. Bagi yang memahami isyarat-isyarat, kan dalam Manqobah disebutkan salah satu sifat orang tasawuf adalah isyarat. Itu sudah isyarat. Bagi yang paham isyarat sudah mengambil kira-kira, oh ya. Nah, jadi bagi kita semua tetap, kalau saya SMS saya juga sama dengan pengersa, banyak yang SMS. Harus bagaimana kita, ada yang bimbang, bahkan ada yang fatwa. Kalau pengersa sudah tiada, maka wakil talqin pun dicabut wewenangnya. Ini saya tanyakan dari kitab apa itu? Ya gak apa-apa, rasa tanggung jawab itu kan. Tapi mungkin ngomongnya terlalu depan. Ya, bukan ahli fatwa lalu berfatwa. Enggak. Para wakil tetap diberi tugas sampai akhir hayat, tetapi tidak boleh mengangkat wakil. Sebab wakil talqin bukan singgasana. Saya katakan di mana-mana yang paling harus kita syukuri, alhamdulillah kita tidak dipecat oleh guru sebelum beliau wafat. Itu dulu yang harus. Tidak dipecat sebagai murid, masih diizinkan dikir, itu yang mahal. Masih diizinkan ber hati-hati nih di kalangan para ikhwan. Bodoh sih sama aja dengan saya juga bodoh, tapi jangan terlalu bodoh ya. Jangan terlalu bodoh. Mungkin menganggap yang martabat tinggi itu pengurus yayasan, martabat tinggi itu wakil talqin, martabat tinggi itu adalah kemursidan. Mohon maaf, martabat tertinggi adalah zikir gitu. Diulang. Mana mau ngomong gitu sih. Martabat yang tertinggi itu adalah zikir. Orang koyo kita masih diizinkan zikir. Lidah ini digerakkan untuk berzikir. Itu yang mahal. Berdasarkan waladzikrullahi akbar, zikir itu agung, yang melakukan zikir agung, cuma tidak mengagung-agungkan keagungan gitu. Tuan-tuanlah, puan-puanlah, ibu dan bapaklah, manusia-manusia agung, diagungkan karena didekatkan, ditempelkan, digabungkan dengan yang agung. Apa yang agung? Zikir. Walaupun mungkin sudah disampaikan oleh sohib-sohib yang lain, jangan banyak atau bergunjing bicara hal-hal yang bukan wewenang kita. Paham maksud saya? Saya hargai ikhwan yang nanti penggantinya siapa, pelanjutnya siapa. Ini bukan RT, ini bukan partai. Kalau kiai pesantren wafat, bisa difikirkan oleh kita siapa yang melanjutkan pesantren ini. Itu pesantren. Partai ini ketuanya wafat, siapa pelanjutnya? Insya Allah sudah banyak. Salah satu indikasi bagi saya, mursyid yang kamil, mukamil, mukhlis adalah tidak mengumumkan atau mengangkat pelanjutnya di masa hidup. Kalaupun ada, sangat rahasia. Atau tidak. Karena posisi kemursyidan bukan singgasana. Syukur kalau kawan-kawan sudah lebih paham daripada saya. Tapi barangkali ada yang kurang paham, maka saya boleh sharing.
Menurut masyarakat, waduh punya jamaah 4 juta sedunia, wah itu kebesaran. Kok agungan, nanti tahtanya itu tahta. Diwariskan pada siapa? Salah paham 1000 kali salah paham. Seorang mursyid tidak pernah merasa punya kedudukan. Tidak pernah merasa punya singgasana. Tidak pernah merasa punya kebesaran. Yang ada adalah pribadi yang ibadah, syukur, taubat, tawadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu banyak orang lain yang melihat ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, maka minta dibimbing. Berjuta-juta umat manusia datang padanya, mohon bimbingan, mohon tuntunan, sucikan diri, tingkatkan iman takwa pada Ilahi, sucikan batin, tembuskan diri padamu Robi. Oh guruku yang mulia, bimbinglah kami. Oh guruku yang agung, tuntunlah kami. Oh guruku yang mulia, bawalah kami. Oh guruku yang agung, tembuskan kami. Berjuta-juta datang karena bukan dipanggil, dipelet, dipropagandai. Kalau kita sering menyampaikan madah pujian kepada Abah, objektif, sesuatu yang nyata seperti yang disampaikan beliau tadi, testimoni, pembuktian, dalilnya jelas, Qurannya, hadisnya, kitab ulamanya jelas, tidak pernah menyanjung hisapan jempol, ya. Sungguh, kalau dituliskan manqabah beliau, yang ingat sajalah, insya Allah ribuan manqabah. Syukur kalau sudah ada yang menangani. Kalau belum, kita reng-rengan semua yang pernah merasakan limpahan karomah dari beliau, tulislah, sampaikan kepada kami. Barusan bagi saya, jadi karomah bukan harus melihat Abah terbang. Kita kan menduga wali itu yang selalu terbang dari pohon pete ke pohon kelapa. Bawa tasbih segede-gede telur asin. Cubah. Allah, Allah, Allah. Wong itu Deddy Mizwar itu. Dalam film. Enggak karomah itu. Barusan saya nonton karomah. Mobil saya, supir saya melarikan mobil. Set, sampai ke dekat Malangbong sebelah sini sedikit. Macet. Tanya ke tukang, ke pedagang asongan. Udah lama? 2 jam. Ada apa? Longsor. Oh ya. Saya turun. Udah. Turun jalan. Kata supir, Pak kemana? Cari ojek. Biasa. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Wali Allah. Gitu. Salam untukmu wahai Wali Allah. Wahai Guru Agung. Kalau ada izin Allah, barangkali saya ingin ikut gabung. Bukan mau ceramah. Bukan. Ikut gabung, duduk bersama, mendengarkan. Wong ini kan cuma radio-radio butut. Studionya di mana? Kami ini radio-radio butut. Studionya. Datang ke sini yang mendengarkan. Saya cegat motor banyak nian. Lewat semua malah takut barangkali karena baju putih di tempat gelap. Mungkin dianggap bontot. Dianggap apa itu pocong. Ada yang berhenti satu. Kemana Pak? Suryalaya. Aduh saya ke Tasik. Gak apa-apa, sampai Pamoyanan aja naik ya. Mohon maaf Bapak dari mana? Mitra Batik Tasik. Oh iya. Kegiatannya, saya guru. Oh, Bapak dari mana? Sukabumi. Oh, saya dulu KKN di Sukabumi. Oh, kuliah di mana? UIN. Jurusan apa? Bahasa Inggris. Oh, terima kasih Pak. Saya kata, Pak bisa cepetan?
Biasa dikasih betis minta paha. Macet kanan saya katakan, kiri juga boleh. Alhamdulillah bisa ngompas cepat sampai di Pamoyanan. Saya ngambil dompet, layaklah 50.000 saya katakan. Begitu, jangan Pak, jangan, kata jangan. Oh, ini buat bisnis, jangan, jangan. Tuh, karomat itu, mankoba itu. Ya itu salah satu mankoba. Ya kalau di, dari Pamoyanan ke sini mau disebut mankoba boleh, ya biasa-biasa juga boleh. Dan saya bayar di depan barusan. Alhamdulillah. Itu jadi keur urang teu unggut kalinoan teu gedag ka anginan. Andaikan ada 1-2 tokoh yang tatawul panjang beheng, eulegegan cari muka di depan jamaahnya, lalu mereka-reka bahasa bahwa sebenarnya biasa, umpama ada yang begitu, doakan supaya cepat balik hatinya. Saya sebagai khodim Suryalaya, kita semua jangan ragu-ragu bertekad bahwa tetap berkhidmat kepada Suryalaya. Siap? Ya. Nah, itu aja. Tetap berkhidmat. Siapapun, dimanapun, kapanpun. Yang penting kita tetap berkhidmat. Itu sudah martabat yang sangat tinggi. Alhamdulillah. Salah satu rasa syukur yang luar biasa, kita tetap menjadi muslim ala akidati ahli sunnati wal jamaah, plus dipertemukan dengan pendidikan thariqot. Kalau dihitung kira-kira berapa sih, kira-kira aja ya, tapi kira-kiranya juga enggak terlalu hisapan jempol. Umpama di Indonesia ada umat Islam 200 juta. Itu sudah dihitung dengan yang enggak sholat, yang di penjara, jablay. Dihitung semua itu, pokoknya KTP muslim lah. Koruptor juga. Kurang lebih berapa? 200 juta. Potong belum dewasa separuh. Tinggal jadi umat Islam dewasa di Indonesia kira-kira 100. Dari 100 juta kira-kira lagi berapakah yang sudah menjadi muslim pengamal thariqot yang istiqomah? Kira-kira lagi, dari semua thariqot yang ada di Indonesia, di bawah bimbingan para mursyidnya, angkanya kurang lebih sekitar 5 juta. Maka 95 juta lagi belum. Itu. Yang jadi tidak ada waktu untuk bertikai dengan teman, tidak ada waktu untuk saring ganjel dengan sesama thariqot. Sesama thariqot jangan saling mendahului kayak biskota. Ya. Ini yang belum masih sangat banyak. Dalam tambah sudah disebutkan tungtun tuyun kunasehat nu lemah lemut nu mantak nimulkeun. Ulah aya kabengkahan jeung sararea. Istilah pengersaan bagi-bagi rasa. Bukan memperbanyak pengikut, enggak ada istilah Suryalaya memperbanyak pengikut, enggak ada. Pak Jejen, apa sih bedanya orang yang bertarekat dengan yang belum bertarekat? Wong sama-sama la ilaha illallah, sama-sama ilah hadroti. Ilah hadrotinya sama tah? La ilaha illallahnya sama aja. Bedanya sedikit. Seperti kereta api dari Bandung menuju Surabaya. Kalau kereta malam apa sih namanya?
Lodaya. Oh, saya pernah naik Lodaya. Harina. Saya pernah naik Harina. Tengkling, 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 ding, teng. Perhatian, perhatian kepada seluruh penumpang. Kereta cepat Harina agar segera naik ke dalam kereta. Karena 15 menit lagi kereta ini akan diberangkatkan. Terima kasih. Naiklah semua. Tuh, 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 tuh. Titit, 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 titit. Teng, ting, teng, teng. Gerbong saya kok enggak kedengeran suaranya. Saya berpikir begini, kereta eksekutif, waduh, shock breakernya bagus sekali, jadi enggak terasa. Begitu dibuka gordeng jendela, masih di stasiun. Padahal keretanya eksekutif loh. Ada tempat tidurnya, WC-nya bagus, TV-nya bagus, full AC. Plus, pramugarinya juga cantik-cantik. Makanan tinggal pesen, eksekutif. Tapi ternyata masih di gerbongnya sama enggak dengan gerbong yang berangkat? Sama. Ini bedanya apa? Sedikit, cantolannya lepas gitu. Keretanya gede, enggak ada cantolan kereta segede kereta. Wong kalau cantolan kereta segede kereta, bagaimana mengangkatnya? Sedikit perbedaannya. Yang sono nyantol ke bawah, yang ini enggak nyantol, enggak ke bawah. Cuma segitu bedanya. Tipis-tipis tebel ya. Ringan-ringan berat bedanya. Bukan, kata Pak Jejen. Al-Quran, apakah mengambil ayat wabtagu ilaihil wasilah? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Ah, banyak Pak ayat talqin ini, banyak. Jangan mencari mana ini dari Fatihah sampai anak nyari walakinu, enggak ada. Lantalkin sirokabe, oh mana Pak Jejen, ndak ada ya talkin, uang matamu bureng. Saya, mungkin ada orang Indramayu, onobora, wonten, uang Indramayu, saya kemarin, hadir. Jawa, saya ceramah di pendopo Indramayu kemarin, hebat judulnya lo, di depan Ibu Bupati dan Pak Ketua DPD Golkar ke Provinsi Jawa Barat. Di situ disebutkan bahwa ada metode tamyiz, metode menerjemahkan Quran dengan cepat. Bagus itu, bagus. Saya katakan bagus. Dalam kapasitas pengurus MUI Jawa Barat saya maupun wakil rois Nahdlatul Ulama Jawa Barat, saya katakan terima kasih. Terima kasih. Lalu saya ajak untuk memahami innalillah. Tak terjemahkan dari walanabluwannakum sampai roji'un. Bisa, alhamdulillah, peserta bisa. 484 orang. Sebab dalam rangka memperingati hari jadi Indramayu ke-484. Nah, anak-anakku, saya katakan, para sarjana, anak-anakku, para guru. Semuanya sudah pintar menerjemahkan. Sekarang akan saya doakan, semoga yang hadir semuanya innalillah, enggak ada yang amin. Semoga roji'un, enggak ada yang amin. Saya katakan, kenapa Anda semua enggak amin? Karena Anda memahami innalillah dan roji'un ayat kematian. Saya katakan gak apa-apa, jangan malu. Jangankan kamu yang baru S1, S2, S3, profesor juga kebanyakan innalillah mati terus. Kalau ndak ada murid bodoh, kami-kami orang bodoh.
tetapi mursidlah. Melalui ruhnya memberikan pemahaman. Ternyata innalillah adalah kuat iman. Inna harpunasbina wa taukid. Na domirun mutasilun barijun ismu inna. Mabniun ala sukun pimahali nasbin. Liana husmun mabniun layat harupi lirob. Saya minta di kalangan mubalik ikhwan makin banyak yang kuat ilmunya ya. Jangan belajar dikir menafikan ilmu. Nanti jadi ahli zikir bodoh ilmu. Tetapi ilmu jangan menjadi penghalang untuk berzikir. Itu yang tidak boleh. Di kalangan kita harus tetap banyak ahli ilmu. Karena kalau ahli zikir tidak dibarengi dengan ahli ilmu, nanti dijelekan oleh ahli ilmu. Kenapa mereka tidak berani menjelekan Pak Jajian? Mungkin karena takut-takut sedikit lah. Karena ilmunya sudah keukur. Saya ngetes manusia di dunia termasuk Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, daerah-daerah kita ini, Filipina, walaupun saya tidak ke negaranya, tapi kan kalau ke Sabah mereka datang. Dari Moro itu hadir, dari Mindanao hadir. Nah, saya katakan, semoga tuan-tuan dan puan-puan secepatnya innalillah. Taklah Pak Yai, innalillah matilah. Betul-betul kata si Ipin. Belum, enggak ada si Ipin, Upin. Enak. Saya bertemu para profesor, saya pakai lagi innalillah. Enggak ada yang amin. Karena memang sudah struktural, sudah jadi sistem, sudah menjadi kuat sekali bahwa innalillah itu mati. Bahkan sampai kain hijau di keranda itu kalimatnya innalillah. Sebaiknya ada perbaikan lah. Apa sih yang cocok? Kulu nafsin dzaiqatul maut. Lihat di pesantren kami itu kurung batang, keranda, tutupnya udah ganti. Kulu nafsin dzaiqatul maut. Pas itu kata malaikat, ah, ini cocok ini. Insya Allah. Innalillah itu sumir loh. Sumir. Digunakan innalillah pada kematian sebatas ubar puruluk, obat untuk pelipur lara, agar orang yang ditinggalkan tidak meronta-ronta, tidak menggerutu, teka kelenak, teka kejat, tecacakar. Innalillah. Maksudnya pelipur lara. Kalau dikaji oleh ahli tasawuf, enggak kajian, jangan dulu kajian-kajian kirata. Dengan mengedepankan kajian gutak-gatuk. Kajian gutak-gatuk contoh salah-salah benar, benar-benar salah. Banyak orang awam belajar dikir, ditanya dalil enggak bisa. Contoh saya ambil saja, tokoh Sukabumi ini bimbingannya pengersaan, Haji Oting Afgani. Pengusaha SPBU, Raja Duit Sukabumi. Beliau berapa tahun dulu membimbing jamaah ikhwan di Masjid Nurul Anwar. Masjid yang diberi nama langsung oleh pengasuh Aba. Dongeng dulu sedikit. Ada tokoh Wahabi di Sukabumi yang paling enggak senang dengan Torekot, tapi dekat dengan saya. Kepada Torekot dia benci, tapi kalau kepada sayanya mohon maaf. Dia enggak terlalu benci karena teman separtai. Saya jurkam utama, beliau jurkam nomor sekian. Beliau seloroh sama saya, Kang Jen. Saya juga pernah sih ke Suryalaya. Bagus dikir itu, tapi bukan apa-apa Pak Jejen. Gini, dia sebut malaikat, kalau dia menyebut malaikat. Malaikat Mikail kan pembagi rezeki, ya. Ketika datang pada orang yang sedang berzikir, gede-gede kepala, la ilaha illallah, la ilaha. Mikail balik lagi Pak Jejen. Kata dia, itu makanya saya enggak mau. Oh begitu, jangan suka kepancing. Segede apapun tenagamu,
Tapi kalau berantem kamunya emosi, enggak usah jauh-jauh contoh. Sampai Mike Tyson, si bogem mentah. Siapa kena jabnya pasti KO dia. Tapi ketika Holyfield bisa mengkaji di mana titik lemahnya adalah dipancing emosinya, memukul enggak kena, akhirnya menggigit telinga. Bayangkan petinju internasional yang berlatih sekian tahun pasti gigit telinga, namanya itu terpancing emosi. Hati-hati para mubalig terekat, kita menyampaikan jangan dengan emosi, menjelek-jelekan orang, memarahi orang, menyanjung-nyanjung ajaran, menyanjung-nyanjung guru. Tidak usah dengan emosi. Kalau barangkali kalau yang enggak nahan emosi begitu kepancing seperti barusan, bisa gigit telinga itu. Saya juga emosi punya, orang enggak punya emosi namanya enggak normal, Pak. Harus ada emosi orang itu. Ya. Tapi kita tahan. Dari dalamnya marah, keluarnya senyum. Oh gitu. Di hati gitu. Kalau enggak ada marah, enggak ada saja. Enggak ada tanggung jawab. Marah ada juga, tapi oh gitu. Nah, pantes, Pak. Aduh, saya mau nyebut namanya nih di ujung lidah, tapi kode etik. Nanti kalau saya sebut namanya, lagi-lagi melanggar kode etik tasawuf. Kang, begitu. Iya, jangan. Pantes ya. Itu Pak Haji Oting miskin. Tadi sudah saya sebut, Haji Oting itu salah seorang sesepuh Ikhwan Sukabumi, raja duit. Wong SPBU-nya puluhan. Cina gak mampu bersaing dengan dia. Kaya. Sedangkan yang ngomong ini pensiunan depag. Yang penghasilan tambahannya dari meras sapi. Ya, beternak sapi lah. Jadi, saya katakan oh begitu. Pantes Pak Haji Oting miskin ya. Karena tiap datang mau ngasih rezeki, Haji Otingnya lagi gede gitu. Buktinya dia kaya. Dan pantas Akang kaya sekali, saya katakan. Enak itu ilmu pelem itu. Itu sama jangan dicekik pakai kawat itu. Jangan pakai bahasa polos, bersastra lah. Ada kinayah. Pantes Kang ya, Haji Oting miskin, Akang mah kaya. Jangan gitu Pak Jajan. Lo situ kan yang ngasih balak tadi. Kenapa ngasih kartu as duluan? Aku ikuti. Mankobat. Satu lagi, ini tokoh juga. Wow, jago. Pokoknya dia layak menasihati saya di Sukabumi. Naik mobil sama-sama dengan saya. Ingat mobilnya kol merah. Saya supir. Beliau di pinggir saya. Kang Jajan, saya juga pengen belajar dikir itu sebenarnya. Tapi satu yang saya enggak mau. Apa itu? Ditalkin. Saya mah yang enggak mau dikirnya pengen. Tapi ditalkinnya itu yang enggak mau. Ya sama tadi, pengen berangkat ke Surabaya tapi enggak mau ada cantolannya. Mungkin kalau yang kurang piawai bermunadzoroh, berdiskusi, ngatur senyum, ngatur emosi, mungkin enggak bisa, Kang. Enggak ada. Dikir itu harus talkin dulu, enggak mau talkin enggak bisa. Itu kalau mau pakai bahasa bodoh. Saya enggak mau, walaupun saya orang bodoh, terlalu bodoh. Saya katakan, ah Kang, bener Kang, gitu. Itu ilmu taisi itu. Orang nonjok, enggak dilawan tonjokannya, diambil tenaganya. Nonjok tawa, enggak. Dia nonjok,
puter. Benar Kang. Begini Kang, sebenarnya gak usah orang seperti Akang, gak usah. Kalau kayak saya, orang bodoh, orang tolol, orang kotor, orang malas ibadah, banyak dosa kayak saya, maka layak saya mencari-cari guru kemana-mana. Wong saya ini orang tidak mampu mengendalikan diri. Makanya saya belajar. Orangku sudah seperti Akang, buat apa belajar lagi? Kalau tidak mau talkin itu bagus, Kang. Bahkan orang seperti Akang kalau pengen bikin dikir, bikin tarekat sendiri, Kang. Layak loh, ilmu Akang tinggi. Kata dia, jangan gitu Pak Jajan. Kata Akang tadi enggak mau. Hayo siapa yang dijungjungkan. Si cepi. Ya, jangan dilawan pakai polos. Pakai sastra. Shogun dilawan. Seorang. Apa tadi ngomong saya yang inti apa tadi? Bersyukurlah kita semua jadi manusia beragama Islam, belajar ilmu Islam dari para guru, belajar wudu, belajar sholat, belajar apa, syukur itu. Jangan karena sudah ketemu guru tarekat lalu putus dengan guru-guru yang memberikan ilmu. Hati-hati. Syarat mendapatkan barokah dari Allah melalui para guru, mata rantai tidak boleh terputus. Saya naik Mercedes Baby Ben ceritanya. Oh, ketua umum majelis ulama. Ajudan pribadi, sopir pribadi, pakai baju cangklek. Wah, kan gayanya begitu. Pakai logo-logo di sana sini. Naonnya terapun ho. Asyik. Begitu di perjalanan ketemu orang saya katakan, "Stop. Berhenti." "Ya, Pak." "Ada apa?" "Turun dulu. Ada Pak Usman Semiyadi." "Siapakah Pak Usman Semiyadi?" "Guru SD saya." "Cium tangan dulu. Ada rezeki sedikit, kepelkan dulu sama beliau." "Bapak barangkali mau di mobil dengan saya?" "Enggak usah," kata beliau. "Kenapa Pak Jajan hormat pada Pak Usman? Kan guru. Sebesar apapun pohon beringin, bibitnya sebesar kelingking. Untuk mendapatkan limpahan dari guru, semua guru harus kita hormati. Tidak boleh ada guru yang putus. Walaupun gurunya menjelek-jelekkan tarekat, menjelek-jelekkan suryalaya, menjelek-jelek. Wah, enggak apa-apa, itu kan setannya yang sedang ngomong. Manusia ada setannya. Minal jinnati wan nas, Quran itu. Ini Pak Jajan gimana ini, sopan tapi nusuk. Ya, mendidik harus, hormat harus. Satu saat saya menghadiri pengajian mingguan hari Jumat di salah seorang kiai besar Sukabumi. Alhamdulillah. Pengajian satu jam dari menit pertama sampai menit terakhir. Semuanya nembak isi Jajan ini. Wah, hantem. Sampai ada yang salah seorang kiai melirik sama saya. Benget padak, benget padak. Muka tebel, muka tebel, muka badak kamu. Dengarkan nih guru. Lagi bicara, menjelaskan kekeliruan-kekeliruan kamu. Nunduk aja. Ini yang ngomong orangnya apa setannya. Insya Allah kalau melarang substansi dikir. Kalau meluruskan orang yang belajar dikir dari kesalahan-kesalahan. Kita terima. Orang berdikir juga enggak dijamin benar. Kesalahannya masih ada. Tetapi kalau menyalahkan substansi zikirnya, lain cerita. Kalau makan tidak boleh makan pasir. Makan nasi tidak boleh campur pasir. Itu cocok. Tapi kalau jangan makan, lapar nanti. Kalau belajar zikir harus di,
hati-hati ABCD itu cocok. Tapi kalau jangan belajar zikir sama dengan jangan makan. Selesai satu jam, alhamdulillah. Saya musyafahah pada beliau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon doa pengersa. Ya ada apa? Minggu depan saya datang lagi. Minggu depan saya datang lagi. Begini, ini taktik strategi perang sedikit nih. Kalau orang yang seneng nembaki kita yang belajar dikir, lalu kita tahan terus, jadi awet itu, enggak senengnya awet. Kebenciannya enggak cepat keluar gitu. Ya, enggak bosen. Sebab sedikit udah kita lawan, sedikit udah kita lawan. Kalau saya, ayo, keluarkan. Pas minggu kedua, alhamdulillah, cuma setengah main. Baru setengah jam udah habis. Itu. Jadi, gak bisa sebenarnya. Justru yang harus kita pikirkan di Indonesia khususnya, masih puluhan juta orang yang belum mengenal thariqat, apalagi menjadi pengamal thariqat. Apa sih ruginya pejajian? Yuk kita ngomong ruginya ndak belajar thariqat. Satu, kalau orang ndak bisa berenang tapi pengen nyebrang, ndak ada jembatan. Kita pengen nyebrang padahal kita ndak bisa berenang, maka ilmunya sebut ilmunya belajar. Boleh ada lagi cara lain, minta tambang pada orang di seberang sana. Di seberang sana ada orang tambang dilempar dari sana, tak pegang. Lalu kita berenang keceplak keciplung, ditarik oleh dia sampai orang belajar tarekat kayak kita ini kelompok keceplak keciplung, pengen menyeberangi hidup di dunia, ingin menyeberang kepada ridho Allah, sedangkan tidak punya kemampuan, ya. Bahwa dunia adalah bahrun amik, lautan yang sangat dalam, gadgari kopihi kullu unas, banyak manusia yang tenggelam. Faltakun safinatu kafihi taqwallah, maka kapalmu adalah takwa kepada Allah. Kalau mampu, kalau belum, maka caranya orang yang belajar tarekat itu, walaupun kita maaf orang sedikit pengetahuannya, belum baik akhlaknya, maka kita berpegang pada tali hablum minallah melalui guru, ditariklah kita oleh dia. Ini keuntungannya, saudaraku. Bukan berarti kita enggak ada pekerjaan, kita harus ada kerja, tetapi enggak akan kuat melawan bantingan-bantingan nafsu setan, keduniaan dan lain sebagainya di muka bumi ini. Itu keuntungannya. Maaf, mungkin kalau bapak-bapak banyak yang bukan ulama toh. Lebih prihatin saya yang disebut ulama. Tahun 90 kita sudah punya pesantren hektaran dengan santri ratusan. Jabatan di majelis ulama dan lain-lain, tapi belum ketemu guru zikir yang mursid kamil mukamil. Saya sudah belajar tarekat-tarekat lain sebelum bertemu Suryalaya, tetapi karena tarekatnya mutabaroh tapi mursidnya bukan kamil mukamil, maka ujungnya sesuai dengan jengkal pengetahuan dia. Di mursid A saya ikut belajar tarekat, ujungnya ke apa? Pengobatan. Jadi tarekat sebagai doa untuk pengobatan, bagus, baguslah manfaat, tapi enggak mendidik makrifat.
di guru B, saya pernah ikut. Tarekatnya bagus, mu'tabaroh. Berdasarkan Quran Sunnah, kitabnya jelas. Tapi mursyidnya bukan alim, tidak berwawasan luas tentang marifat. Maka ilmu tarekatnya menjadi alat untuk menggali harta karun. Ini bukan sedang menjelekkan, bukan sedang di depan Anda. Bicara ini direkam, direkam nanti disidikan, tersebar kemana-mana. Saya harus bertanggung jawab ngomong begini. Ini bukan sedang menjatuhkan. Pengalaman seorang murid berkelana mencari guru. Kesitu lagi. Tarekat C. Saya karena dianggap baik mungkin oleh beliau sampai diangkat wakil. Tarekatnya bagus, anfasiyah. Setiap napas diisi. Tapi karena mursyidnya wawasannya bukan berwawasan mulki malakut jabarut lahut, bukan wawasan ruhul kudsi, maka amalannya menjadi ilmu kanuragan. Kalau sudah mengamalkan ilmu tersebut, tidak mempan golok, tidak mempan senjata tajam. Jadi latihannya itu bukan zikir seperti kita setiap pada sholat, tetapi latihannya sambil jurus. Lapat jalalahnya begini. Wakil. Datang orang, mau apa? Mau diisi, yuk isi. Ambil peniti, lalu dicoblos. Kalau diambilkan Asmaul Husna, nanti tangannya muter sendiri. Itu nyata, muter sendiri. Nanti dia tangannya jatuh di salah satu Asmaul Husna, bagian dia, waris disebutnya. Oh, kamu warisnya As-Subur. Saya warisnya Ya Wahidul Ahad dulu. Ada yang warisnya Ya Wahab dan lain-lain. Lalu diisi saum sekian hari. Nanti setelah selesai 3 hari saum, datang lagi namanya ijab. Di ijab itu dilimpahkan. Biasanya kalau laki-laki tinggal celana kolornya aja. Baju dibuka. Saya ambilkan golok. Tak coba dulu ke kayu atau ke bambu. Cas, cas, cas. Lalu kita hantam, kita cecar badannya 70 kali itu bias. Lolos. Masuk lagi. Lolos. Nah, keluar dari situ mungkin yang bicara di dalam harusnya zikir ngusir setan, ini zikir malah jadi speaker setan. Kamu sekarang sudah gagah. Ayo cepat cari lawan. Maka murid saya kemana-mana cari musuh untuk berantem. Kalah lagi. Satu orang berantem di Purabaya, benjot-benjot. Banyak. Dia ngomong, ah, saya benjot-benjot. Ya kamu salah. Wong dikir dipakai cari musuh untuk berantem. Ini Pak. Ini sekarang laku gini-ginian di Indonesia ini. Pengikutnya ribuan, Pak. Yang berbondong-bondong kemana-mana itu rata-rata cari berkah itu. Datang ke makam-makam para wali juga cari berkah itu. Pak Jejen, saya juga ke Suryalaya cari berkah. Kalau gitu salah dong, nanti dulu. Nanti dulu. Ada cari barokah, mengejar buah barokah, pohon takwanya ndak diurus. Kalau ke Suryalaya pengen buah barokah tapi ngurus pohon takwa. Ini garis bawah ini mungkin ndak ditemukan kalau oleh orang yang kurang berpikir. Jadi Suryalaya ndak meninggalkan barokah, tetapi tidak mendidik orang untuk ngejar-ngejar barokah. Ya. Kebanyakan orang kemana-mana ngejar barokah. Artinya, biar aku ndak takwa, yang penting kaya. Biar aku ndak takwa, yang penting banyak harta.
Itu yang dimaksudkan barokah oleh umumnya umat Islam di Indonesia khususnya dan di negara-negara lain. Kamu akan mendapatkan barokah, tapi ini ajimahnya cuma 5 juta. 5 juta. Pak Jejen nyindir orang, enggak, wong aku mantan. Kalau mantan ngomong testimoni pembuktian, enggak nuduh-nuduh orang. Masih banyak kok orang yang sudah ke Suryalaya juga masih cari jimat. Mana orangnya, enggak usah ditunjuk lah. Raut muka aja udah kelihatan. Pak Jejen jangan, aku kasihan sama kamu. Gak sedikit orang yang pindah guru dari Suryalaya pindah ke Ustadz Anu lah, gak usah saya sebut namanya. Kalau ditanya kenapa pindah, habis Suryalaya tumpul sih. Udah berapa tahun saya belajar gini-gini aja. Tapi ketika saya hadir ke guru Anu, wah hebat, khawariknya luar biasa. Wong ustadznya memperlihatkan kehebatan di depan jamaah. Itulah kalau tarekat dibawa oleh bukan alim. Atau mungkin bukan tarekat. Saya pernah jadi orang seperti itu. Kalau ketemu orang saya perlihatkan kehebatan, keluar biasaan. Orang percaya benar. Kenapa jimat saya laku dulu? Enggak dicoba ke badannya, cukup kalau menunjukkan ini jimat luar biasa. Satu tempelkan ke ayam, tak tembak ayamnya. Des! Lalu enggak tembus mimisnya. Orang udah percaya banget. Wah, betul. Itu cara mencobanya. Jangan ditiru di rumah. Don't try at home. Ini di Indonesia masih berlaku sekali. Enggak salah, enggak. Salah sih enggak. Tetapi kalau orang taunya cuma itu. Pejabat-pejabat pemerintahan. Demi sebut saja melestarikan wibawa, melanggengkan kedudukan, lebih banyak dekat kepada kiai-kiai juru doa ketimbang kepada guru tarekat. Pak Jejen jangan menuduh, wong saya tahu orangnya. Coba tuh datangi Kiai Anu tuh, doakan supaya saya gini. Yang dicari adalah barokahnya, bukan takwanya. Maka Indonesia merdeka sudah 60 tahun lebih. Negara kaya tapi rakyatnya banyak sengsara. Negara subur tapi masih belum makmur. Penyebabnya adalah karena di otaknya yang dikejar barokah tanpa kejelasan proloh. Ini Pak, keluar biasaan Suryalaya secara ilmiah. Kalau saya tulis menjadi disertasi doktor ini. Saya teliti. Dari tarekat-tarekat, puluhan tarekat. Dari sekian guru-guru hikmah. Oh. Kenapa saya tahun 85 datang lalu, ngilang lagi 5 tahun? Karena dulu saya melihat Suryalaya ini apa kelebihannya. Wong Abah Anom, orang tua, kiai, gitu-gitu aja. Gak pernah Abah di depan saya, oh ajengan, lihat ya. Ini salah satu karomah Abah ya, umpama apalah yang aneh-aneh sedikit. Enggak, nunduk. Wah, beliau yang diajar zikir saya, bagus. Jadi saya dulu enggak sesuai yang saya cari yang luar biasa, wong saya sudah jadi kiai. Santri kita sudah ratusan, sudah dihormati orang, kita sudah punya jabatan. Wong datang ke orang cuma begitu, ngapain? Wajar kalau orang lain hari ini enggak berbondong-bondong ke Suryalaya, karena memang Abah bukan demonstran memperlihatkan kehebatan-kehebatan. Saya sendiri tertipu dulu.
Ah, saya katakan tahun 85, udahlah, enggak usah ke situ lagi, nyari lagi guru. Tak Madura, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja dan lain-lain terus keliling. Ketemu dengan guru-guru hebat luar biasa dengan segala khawariknya. Saya ikuti, saya pun ikut khawarik. Oleh orang disebut, wah luar biasa. Tapi ada satu pertanyaan. Setelah saya oleh beliau-beliau diangkat sebagai murid lulus ya. Murid mumtaz, murid yang berhasil sukses. Bahkan menjadi wakil-wakil-wakil dari beberapa guru-guru besar. Ada satu pertanyaan yang menggelitik. Bicarakan apa jangan nih? Udah lewat ya? Ah, itu jamnya aja mati. Satu yang jadi menggelitik saya adalah saya sholat subuh sering kesiangan. Jangankan berjamaah awal waktu di masjid, sholat subuh kesiangan. Tapi orang tidak berani menyalahkan saya. Karena begitu orang mau menyalahkan saya, kiai kenapa? Kok sholat subuhnya kesiangan? Naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang ahli ilmu lebih besar pahala daripada orang bodoh ibadah. Kata orang, iya benar juga ya. Itu alat kepruk itu, dalil kepruk itu. Supaya orang gak ngeritik gitu. Ada yang lebih gila daripada saya. Hari Jumat bukannya ke masjid malah masuk kamar dia tidur. Tapi bukan saya. Bukan saya. Begitu ditanya, kenapa Syekh malahan masuk kamar? Aku sholat Jumat di Masjidil Haram. Pokoknya saya kalau ilmu-ilmu nipu jago lah. Setan bener aku ini. Begitulah dunia hari ini. Yang lebih banyak dikunjungi adalah yang doanya cespleng. Yang manjur. Dengan hormat, silakan kalau Anda memang sangat memerlukan, saya tidak menghalangi. Tetapi jangan sampai menganggap bahwa itulah ilmu Islam tertinggi. Sholat subuh sering kesiangan. Sholat malam seminggu seringan bolosnya daripada adanya. Sekali-kali berdoa kepada Allah, baca waqiah, baca apa, selalu ingin dibayar oleh Allah. Saum 40 hari, ya Allah, sudah 40 hari, gimana ya Allah? Apakah mesin hitung engkau error? Pak, fenomena sebelum belajar zikir thariqat dibimbing oleh mursyid Kamil Mukammil, kita selalu jual amal pada Allah. Kalau berhubungan dengan Allah, ngatur Tuhan. Ayo rasakan sendiri Anda, jujur aja. Allah, panjangkan umur saya, jangan dipendekkan ya. Awas ya. Dah. Kok jadi Tuhan gak mau nurut sih? Allah, rezeki yang banyak. Jangan diberi yang sedikit, Cok. Jadi yang dituntut adalah hak kita. Menuntut terus kepada Allah. Itu kelakuan saya, Pak. Dan masyarakat dididik seperti itu. Dengan adanya pendidikan dari Pengarsa Abah, 5 tahun kemudian, tahun 90, saya sudah capek mencari guru. Ingin mencari guru yang mendidik ikhlas. Sulit menemukan. Kalau saya enggak menemukan, nanti dianggap salah. Sulit menemukan. Akhirnya kembali lagi ke Pengarsa Abah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ajengan, sumuhun. Tos beres. Saya enggak bosen mankobah ini. Sudah selesai, sudah, Pak. Selanjutnya.
Selanjutnya saya menyerahkan diri ke Abah. Apa jawaban beliau? Enggak ada menyoraki. Enggak ada kata-kata begini. Nah, makanya ngapain kemana-mana, tolol? Enggak ada kata-kata seperti itu. Kamu sih dari dulu malah lepas kemana-mana. Enggak ada kalimat tayir, ngawiwirang seperti itu, enggak ada. Beliau bertanya, selanjutnya, karena ma'rifat kalbu beliau kepada takdir. Orang ini, si jejen ini sedang diperjalankan melalui takdirnya harus seperti itu. Itu yang enggak pernah beliau mencela orang. Sejelek apapun orang tetap di depan beliau adalah bager sayang. Kepada kiai biasa, saya sebelum belajar dikir, kalau ada orang, Pak Kiai saya ini belum mau sholat, pantas bau jahanam goblok. Coba sekarang, orang yang tidak pernah sholat datang sama saya, sedikit-sedikit kan saya sudah belajar pada beliau. Pak Kiai saya ini enggak pernah sholat, ya enggak apa-apa, yang sudah ya udah, itu tinggal pikirkan ke depan ya, gitu. Lumayan ada perubahan. Dulu aku bukan begitu, ah, ini lebokan jahanam sih. Mursyid enggak begitu, lunak sejuk. Salah jengna. Nyangakeun. Apa beliau? Enggak begini. Jadi, kamu mau jadi murid apa? Enggak ada kata-kata sempral-semprul seperti itu. Ya, sama-sama belajar Abah. Abah belajar aja dengan Abah. Abah juga lagi belajar. Itu karomat itu. Seorang yang bermartabat tinggi tapi kata-katanya seperti itu, tawadu, mampu mengendalikan diri, hilang dari kesombongan, itu sudah karomat. Karena biasanya orang yang berkemampuan tinggi sombong, tolak pinggang, nepuk dada. Ini enggak, itu karomat. Begitu itu, aku dulu menunggu yang disebut karomat, Abahnya terbang gaya wong. Allahu Akbar, si jejen. Masih kena nyesep ajengan. Gak ada kata-kata. Kamu katanya ketua majelis ulama, murid tasawuf masih merokok terus, gimana itu? Kencing setan masih kamu minum. Biasanya kan begitu. Enggak, melihat saya masih merokok 3 bungkus sehari, beliau katakan, masih nyesep ajengan. Oh, ngejawabnya jadi bingung saya. Ngejawab enggak memang perokok, ngejawab perokok juga malu. Ya masih Abah. Ajengan, Abah juga enggak merokok. Rokok mah punya. Ini ajengan, 1 bungkus jarum super. Enggak bosen saya ngomong mankobah ini. Ini mankobah beliau. Menunjukkan karomat pada orang dableng kayak saya. Kalau beliau menunjukkan kehebatan yang luar biasa, mungkin saya terpukau. Tapi otak saya dan emosi yang terpukau, nurani saya belum mendapat apa-apa. Tapi ketika beliau memperlihatkan akhlak, tawadu, akhlak mulia, akhlakul karimah, tersentuhlah. Ya Abah, saya masih merokok. Malum perokok, maniak rokok, enggak tahu tata krama. Biasanya orang perokok yang sudah tergila-gila itu lupa daratan. Dimanapun dia terus ngebul ya. Di depan bayi. Saya masuk kamar sebelum, pokoknya selain tidur dan sholat, mungkin saya harus enggak boleh lepas dari rokok. Wong kiai banyak yang ngirim lagi. Kalau sedang ngajar santri, enggak ada saya enggak ngebul. Santri, bismillahirrahmanirrahim. Kola bakal ngandika, kang kaya wis ngandika. Sapa Muhammadun Syekh Muhammad. Huwa utawiya Muhammad. Iku ibn.
Sudahlah, nah, alhamdulillah. Jadi bersyukurlah kita menjadi murid thoriqoh dengan tidak bermaksud merendahkan umat Islam yang lain, tetapi dalam rangka mensyukuri banyak sekali kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kita. Bukan sesuatu yang bersifat demonstrasi, diperlihatkan di depan orang. Enggak usah. Dulu tahun 90 datang ke sini, usahanya masih menjadi dagang asongan. Sekarang masih asongan juga. Tuh lihat murid Surya lihat, enggak ada kemajuan apa-apa, gitu-gitu aja. Bisa orang ngomong begitu. Tapi kalau ngomong kepada saya, Pak Jayen, lihat, buktinya gitu-gitu aja. Oh, saya mau nanya, apa kamu tahu perjalanan ruh dia dalam menembus 4 lapis alam mulki malakut jabarut lahut? Apa kamu tahu orang yang cuma pedagang asongan tapi ahli zikir ini martabat di sisi Allahnya, makomnya di posisi mana? Pasti orang, aduh saya gak tahu itu. Itu bedanya. Rokib atid, tugasnya menuliskan amal. Rokib amal, baik atid amal. Yakin? Percaya? Kalbu ingat kepada Allah itu kebaikan apa kejelekan? Jadi ditulis enggak oleh malaikat? Enggak. Nah ini kalau bukan rois yang punya wewenang untuk mengeluarkan pendapat, enggak berani ngomong begini. Ulama NU Jawa Barat enggak akan menyalahkan omongan saya kalau saya ngomong begini. Wong rois. Di situ. Jadi jabatan boleh diambil sama aja dengan mukjizat. Kalau mau dipakai alat dakwah. Kalau jabatan dipakai kebesaran diri, nempuk dada, itu jangan itu. Tapi kalau untuk alat dakwah. Sekarang udah berani lagi ulama Jawa Barat menyalah-nyalahkan Surya Laya. Udah berani lagi, mohon maaf. Wong di pusat kantor Nahdlatul Ulama Jawa Barat setiap hari Sabtu atas restu pengersa Abah kita mengadakan manakib bersama. Gemuruhlah zikir. Waduh, zikir ala Bandung lagi. Bener, bener. Alhamdulillah. Begitu mau menjelekan, oh, eta malah di masjid orang cenah euy. Maigeski, apalagi pengersaan terus kemana-mana menembus masjid-masjid besar, masjid-masjid agung, masjid-masjid raya, sampai Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Madinah, sampai Masjidil Aqsa. Bulan depan, tahun depan mungkin beliau berangkat lagi. Saya juga ikut daftar ah, pengen tahu. Hadirin, hati-hati. Anda harus tahu setelah menjadi murid TKN, Anda diberi banyak kelebihan oleh Allah. Tetapi jangan pernah dipakai alat sombong. Dan juga jangan pernah Anda merasa bahwa setelah belajar zikir belum ada kemajuan apa-apa. Ini terlalu tawadu, tawadu enggak tahu. Tawadu tanpa pengetahuan bukan tawadu. Hadirin sudah capek, harusnya saya wassalam. Tapi kelihatannya dari sorot mata kayak masih perlu gitu. Dari sorot mata aja kayaknya kayak masih perlu. Kalau enggak dijelaskan, mungkin banyak Anda yang di hati aja ngomongnya, sebenarnya gua ikut ke Surya Laya ngapain ya? Teu naon sebenarnya urang teh nyarek naon urang teh. Neangan kabeungharan lain. Jadi ulama moal. Tiap manakib selalu di garis belakang. Banggalah
kamu sudah jadi orang yang berzikir. Apa jajan orang lain juga sama-sama berzikir. Salah lagi. Beda. Kalimahnya sama, tetapi daya tembusnya beda. Contoh. Pengucapan la ilaha illallah sebelum dididik oleh pengerasa Abah dan sesudah, cara mengucapkannya beda enggak? Itu aja dulu itu. Ini supaya kita lebih syukur ini. Jadi saya enggak setuju kalau ikhwan dengan wafatnya pengerasa panik gitu ya, kesana kesini ngomong kayak orang bingung. Gimana? Gak ada lagi tempat Robito, gak ada lagi. Memangnya Abah kemana? Oh, gak kemana-mana. Ya. Urusan wafat itu kullu nafsin dzaiqatul maut sudah menjadi ketentuan. Tapi ruh orang-orang yang suci setelah wafat, mohon maaf, lebih leluasa membantu pada orang-orang yang memerlukan. Kenapa Pak Jejen tidak dari dulu bicara begitu? Takut disalahpahami nanti. Jangan-jangan kalau saya ngomong begitu dulu nanti oleh orang. Tuh lihat kan, Pak Jejen mendorong-dorong supaya Abah. Hati-hati, setan kamu. Ini bahasa harus dipilih. Kalau sekarang boleh saya ucapkan. Lihat kitab Gausul Ibadah. Taunya juga saya dari Aang. Dikasih pinjem tapi gak dipulangin. Biasa. Tang loba omongnya. Kenapa disebut lebih leluasa? Karena kalau di waktu hidup dengan fisiknya, beliau juga punya tugas sebagai manusia. Setelah beralih alam, tidak lagi mendapatkan tugas-tugas seperti halnya kita. Al auliya'u yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi hayatihim. Mereka tetap beribadah dan mereka ngaladosen membantu kepada semuanya. Ya, ndak usah bingung kemana tuh Robito ayeuna. Oh itu. Kalau menandatangani surat ya, bupati meninggal, aduh siapa yang bupati baru gitu aja. Kalau Robito enggak usah dirubah-rubah. Ada yang SMS ke saya, mungkin hadir di sini orangnya. Enggak apa-apa. Saya Robito ke Abah tapi yang muncul selalu wakil. Saya katakan, mungkin dalam pikiranmu yang disebutkan Robito harus selalu membayangkan wajah. Enggak harus. Ingat kepada guru itu sudah Robito. Mengamalkan ajarannya itu sudah Robito. Ini jangan salah paham ya. Robito. Robito. Ngari ripuh maneh semua. Overacting. Biasa aja. Ya. Lihat. Sebelum saya belajar dibimbing oleh pengerasa Abah, sama dengan ulama lain, sarjana lain, dosen-dosen lain, bahwa kalbu adalah hati, hati adalah kalbu. Yang dimaksud kalbu hati adalah daging hati. Pemahaman lama. Setelah saya belajar di Suryalaya, walaupun oleh Pak Kersa Abah tidak ditunjukkan, Jen sebenarnya begini, begini, begini. Enggak juga. Kita terus belajar mengamalkan, kita mutola'ah kitab-kitab, dan lain sebagainya. Muncullah izin Allah. Qotrul Goes, saya punya kitab Qotrul Goes, sudah lebih 30 tahun. Bung anak santri kecil juga udah punya Qotrul Goes. Tetapi yang saya baca selalu pinggirnya. Tengahnya enggak pernah dibaca, Pak. Kalaupun dibaca selewat aja enggak didalami. Izin Allah 2 tahun yang lalu. Setelah dibaca kembali.
insya Allah dengan bantuan karomah guru, barulah paham. Keliru menyebutkan bahwa kalbu adalah daging hati. Kalau kalbu diterjemahkan menjadi hati, itu karena yang ahli bahasa waktu itu sulit mencari istilah lain. Ya udahlah, kita terjemahkan hati sajalah. Terstrukturlah di perguruan tinggi, di kalangan ulama, bahwa kalbu adalah hati. Ketika ahli biologi, ahli otak, apa itu, anatomi, ahli badan manusia mencari apa itu organ tubuh dalam diri manusia, maka ada segumpal daging hitam. Ini apa kira-kira namanya ya? Ini harus tahu sejarahnya dulu ini. Kok ini menonjol begitu ayah? Kayak bunganya pisang. Oh, bunga pisang gak disebut bunga, tapi jantung. Oh, ini disebut jantung. Yang ini disebut paru-paru. Yang ini disebut ginjal. Yang ini apa ya? Hati. Maka tersebarlah dalam penterjemahan kalbu adalah terjemahnya hati. Hati adalah daging hati. Maka kalbu adalah daging hati. Ini kalau tidak ada Surya Layang, tidak ada yang meluruskan di Asia Tenggara khususnya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan lain-lain. Atau mungkin Asia, atau mungkin dunia. Ah enggak, yang menjelaskan itu mah Pak Jejen, bukan Surya Layang. Saya orang Sukabumi, betul. Tetapi paham yang beginian setelah diajar belajar dikir di Suryalaya. Jadi bagaimana kalau begitu? Gak usah bingung bahwa kalbu bukan daging hati. Kalau begitu Pak Jejen, kalbu itu jantung dong. Kemarin saya bahas di Indramayu ini, saya bahas pakai laptop, kembali ke laptop kayak Mas Tukul. Kalau begitu jantung keliru juga. Jantung lebih dikenal dengan sanubari. Mau nanya dulu sedikit, sanubari itu fisik apa perasaan? Perasaan. Sanubari itu? Perasaan. Sanubari itu? Ini mungkin sudah pernah dengar tapi lupa. Atau banyak yang baru dengar sekarang. Sudah saya bahas dari dulu di sini. Kita ini ikut istilah tapi tidak melacak istilah. Sanubariyun berakar kata dari sonbur. Ianya adalah tambahan. Apa sonbur? Buka di internet atau buka di kamus besar. Kamus kecil tidak ada. Kamus Marbawi segede gini tidak ada. Kamus Mahmud Yunus tidak ada. Tapi kamus besar itu harusnya Lisanul Arab 20 jilid. Atau kalau sulit, klik aja udah ke internet. Sonbur adalah nama buah. Sebuah pohon berbuah warna merah. Seperti pohon, apa itu? Paksi, tenaun paksi. Pohon paksi. Apa yang suka ada sirupnya itu? Satu lagi. Satu lagi, markisa. Pohonnya seperti markisa, buahnya seperti apel, itulah sonbur. Pernah ada tiga buah sonbur, satu, dua, tiga, digambar. Ketika tiga buah sonbur digambar, maka menjadi gambar love. Itu gambar love itu bohong itu. Itu ciptaan orang itu. Menggambar dari bentuk jantung. Jantung seperti buah sonbur. Bohong lagi ini. Bukan dari Islam itu. Bukan dari Islam. Jadi sebenarnya sonbur apa? Fisik yang seperti buah sonbur. Itulah jantung. Jadi bukan kalbu. Bukan. Bukan perasaan. Bukan.
Sedangkan yang disebutkan rasa adalah 7 titik. 7. Pengersa Abah enggak harus menjelaskan begini, cukup ditunjukkan aja bahwa latifah dalam dirimu ada 7. Itulah wilayah batin manusia. Yang 5 adalah gudang sifat baik positif. Yang 2 gudang sifat buruk. Mana gudang sifat buruk? 2, latifatul qalbi di posisi jantung, dan latifatun nafsi guard spot di posisi antara 2 alis. Yang 5 lagi adalah positif, gudang sifat positif. Maka memperkuat yang baik, membersihkan yang buruk, digunakanlah la menembus 3 latifah. Ah Pak Jejen, saya udah tahu gituan dari dulu. Ini memperkuat mengapa kita harus bersyukur dipertemukan dengan Syekh Mursyid di Suryalaya atau mendapatkan talqin melalui wakil-wakilnya. Mengapa kita bersyukur? Karena zikir la ilaha illallah kita dulu dengan sekarang sangat jauh bobotnya. Kalau dulu mengucapkan la ilaha illallah, jujur, cari imbalan, cari pahala, kuli. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekian ribu, pasti nanti setelah sekian ribu akan anu. Itu akan anu terus. Supaya dapat anu. Ada anunya terus. Kalau setelah di Suryalaya, bukan begitu. Dengan la memperkuat ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Membersihkan penyakit di wilayah God spot. Dan menyalurkan zikir kepada seluruh tetesan darah. Itu la-nya saja. Bayangkan Pak. Bayangkan. Sebuah parang, sebuah arit yang hanya disimpan di pinggir lalu dikopat-kapit dengan arit atau parang yang dipakai membabat rumput. Mana lebih berbobot? Pakai membabat rumput. Sebuah pedang yang disimpan di museum dengan pedang yang dipakai di medan perang, mana lebih berbobot? La ilaha illallah kita dulu adalah alat cari pahala aja. Jadi orang kuli kepada Allah. Setelah belajar zikir bertarekat di bawah bimbingan mursyid, maka la saja sudah merubah 3 gudang sifat manusia. Ilaha 2 gudang sifat manusia. Segede apa sih gudangnya? Enggak usah sulit-sulit. Ini walaupun sedang merekam, saya pakai contoh aja. Gede apa besar HP ini? Kecil. Kecil sekali, cuma segini tuh, diginiin juga hilang. Bisa dipakai berhubungan ke Amerika? Arab Saudi? Inggris? Spanyol? Bisa nyambung? Jadi yang gede luarnya apa dalamnya? Hanya terserah kamu ngomong aja. Jadi yang gede luarnya apa dalamnya? Dilihat oleh mata, yang gede adalah luarnya. Kenyataan kemampuan magnet, yang gede adalah dalamnya. Karena kalau cuma luarnya, dada dalamnya, walaupun sekali, halo, halo, Udin, 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 halo. Gak menjawab, wong yang dipakai luarnya. Dikirmu selagi cuma di dalam mulutmu adalah casing HP. Dikirmu setelah mendapatkan talqin dari Mursyid Kamil Mukammil adalah sudah punya fulsa. Beda apa enggak? Syukur apa enggak? Makanya jangan, aduh, kemana ini pindah guru nih? Apa sudah tidak ada? Itulah watasimu bihab. Paham ya sekarang? Itu baru zikirnya aja. Jaharnya aja. Belum khofinya. Pak Jejen, apa sih manfaat zikir khofi? Cuma nyebut gitu-gitu aja. Saya mau nanya. Sebelum mendapatkan talqin dengan sesudah, apa perbedaannya? Dulu ingat kepada Allah itu harus ada conditioning. Pengikliman. Lewat di jalan ada tabrakan besar, penumpangnya mati 10. Subhanallah, tabrakan.
harus ada alat conditioning, instrumen alat bantu. Lihat di TV Gunung Merapi, Masya Allah. Tsunami, Masya Allah. Enggak ada tsunami, enggak ada gunung meletus, enggak ada tabrakan. Ah, enggak ingat apa-apa. Setelah dibidik oleh guru mursyid, kalbu kita, bagian dalam dalam diri kita, dimensi abstrak dalam diri kita, jalan dia. Tak, 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 tak. Sedang jalan, ingat Allah di pasar, ingat Allah di kantor pun, ingat Allah di WC pun, Allah di kamar mandi, Allah di kamar tidur, Allah jauh dengan istri, ingat Allah dekat dengan istri, ingat Allah. Beda enggak dengan dulu? Pak Jejen, satu pernyataan lagi, sebut saja untuk malam ini yang terakhir karena sudah malam. Apalagi sih Pak Jejen, kamu harus tahu, bukan untuk sombong, bukan untuk sombong. Ketika kalbu kita dilatih terus ingat Allah, maka Asmaul Husna yang dulu hafalan, nempel di dinding masjid, endah banget Asmaul Husna. Masuk ke Islamic Center Jakarta, digantung Asmaul Husna jadi lampu. Ya, bagus ya. Di sini ada Asmaul Husna enggak? Di sini ada Asmaul Husna enggak ada? Ya. Di sini ada Asmaul Husna. Sebenarnya seluruh asma Allah itu sudah ada pada diri manusia. Seluruh asma Allah yang miliaran tak terhitung sudah ada pada diri manusia. Pak Jejen lagi-lagi ngomong ngawur, bukan ngawur, kamu yang belum paham. Mana dasarnya Pak Jejen? Apa ada dalil? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan di dalam jasadmu ruhku. Kalau nyebut ruhku, segala dimensiku udah masuk. Kebanyakan manusia nggak tahu dirinya manusia sih. Taunya diri manusia kambing, taunya makan kawin tidur. Kan windur. Itu yang disebutkan lebih hina daripada kambing. Baik. Asma itu sudah ada pada diri. Ketika belum dibuka oleh guru tarekat yang mursyid kamil mukamil, maka diri ya diri, asma ya asma. Bukti hari ini seperti itu. Asma Allah di dalam tulisan, sedangkan diri ya diri. Pak, Bu, dengan adanya Anda mengamalkan zikir dari pengersa guru, maka berarti Anda sedang membuka seluruh asma Allah dalam dirimu. Pernah dengar ngomong begini? Nyata belum, nyaho, nyaho. Saya ulang. Ini supaya jangan, aduh kumaha ini usaha, masih tetap aja jualan ban bekas. Gimana ini dikir udah 20 tahun, masih tetap aja jadi tukang goreng pisang. Karena yang dipikirkan mendadak kaya, barokah itu tadi. Padahal sebenarnya Anda sudah mendapatkan sesuatu yang tidak pernah terkejar oleh orang yang belum bertarekat. Kapan saya Pak Jejen bisa mengejarnya? Sudah, kamu ini sudah. Nak. Pak Jejen sudah gimana? Saya belum merasakan. Enggak usah merasa-rasa, Nak. Kalau segala sesuatu limpahan Allah diberikan kepadamu, kau merasakannya, kamu bisa tidak mau berangkat kerja. Kamu bisa tidak mau bergaul dengan orang. Pak Jejen, mana pahlanya? Tahu. Berjamaah subuh satu kali, pahlanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Jadi untuk satu orang saja dikasih pahlanya di dunia sudah habis oleh satu orang. Kalau yang berjamaahnya 1000, di mana nyimpennya?
Maka kata Allah, biarlah enggak aku bayar sekarang. Udah kamu gitu ajalah. Kamu pokoknya sehari 2 piring aja. Yang dimakan sekarang itu aja. Yang untuk nanti enggak usah dipikir-pikirkan sekarang. Ikhlas. Ini didikan Suryalaya, Pak. Dulu saya kalau berdoa kepada Allah, pokoknya pasti maksa. Allah. Piraku Gusti tengah waro kami. Setelah belajar tarekat enggak begitu. Malu. Malu. Ternyata lebih tajam daripada doa. Hei. Ini kalau bukan diizinkan oleh beliau, enggak berani saya ngomongnya. Jangan beranggapan bahwa Anda setelah belajar dzikir jadi kurang minta kepada Allah, lalu Anda menjadi tumpul, Anda lebih tajam daripada Anda di waktu banyak berdoa. Bukan tidak boleh berdoa, dulu mengandalkan doa gitu. Setelah belajar dzikir tidak lagi itu ini. Baik. Sekali kalbumu bergetar, yang disebutkan jazbah. Pernah jazbah? Bukan jazbah itu hilang kendali, teler, panik. Pas sedang jatap, apa hanung, ah, nanaunan setegi gituan. Overacting kau yang disebutnya. Nggak begitu jatap. Kita sedang di bis, kita sedang pinggir jalan, kita sedang di rumah. Lalu kita tapakur kepada Allah, timbullah getaran di dalam. Meneteslah air mata kadang-kadang. Air mata bukan sedih, tidak punya uang. Air mata bukan sakit hati oleh mertua. Air mata bukan sakit hati oleh istri atau suami. Tapi air mata karena rindu kepada Allah. Itu jazbah, nak. Jadi jazab. Kamu itu sudah jazab, sudah. Ini kalau bukan saya mungkin tidak berani ngomong. Atau bukan pengersaan. Bukan di level-level yang sudah paham. Kamu kan aduh, majdub. Orang tegang stres disebut majdub. Padahal yang majdub kamu. Enggak ada action, enggak ada operating, enggak ada apa-apa. Kenapa peci yang diberikan pengersa Abah kepada saya simpan baik-baik sampai sekarang. Karena kepala saya batoknya lebih gede, maka saya sambung di belakangnya. Ketika pasaran Al-Hikam kemarin, 800 lebih peserta hikam para ulama, saya izinkan, silakan semuanya bertabaruk. Cukup bertabaruk. Harganya paling 10.000 perak. Tapi kalau sekarang digoleran duit sekurang Sukabumi mah 1 miliar tidak saya keluarkan. Kenapa? Karena tadi jazbahnya yang mahal. Entah apa ketika beliau memberikannya kepada si bodoh ini, beliau menangis di depan pangersa. Ya. Begitupun kepada yang lain-lain, bukan pada saya aja, Pak. Itunya yang mahal. Sekali jazbah getaran di dalam, khairum min ibadati sakolain. Kalau mau ngomong imbalan ini, sekali hati Anda jazbah yang biasanya tidak bisa tercapai sebelum belajar tarekat. Saya sudah ahli menangis dari dulu kalau berdoa. Baca sholawat oleh saya orang nangis semua. Makanya kalau saya melihat orang yang kumpul nangis-nangisan, saya suka senyum, itu kerjaan gua dulu. Ceritanya di Sukabumi ada kegiatan Sukabumi berzikir mengundang seseorang melaksanakan gituan. Ketua MUI harus hadir, gua juga hadir aja ngikutan. Ini mah kerjaan gua dulu. Habis dikir di situ nangis, keluar enggak ada amalan. Enggak ada ijazah, enggak ada talqin. Bukan menjelekkan, bagus. Tapi jangan menganggap bahwa itu yang tertinggi. Ya, hadirin. Nah, sekali jazbah getaran jiwa. Murni karena Allah, pahlanya. Ngomong semua, pahlanya. Kalau mau ngomong-ngomong, pahla juga
harus tahu, tapi jangan ditunggu-tunggu, karena ibadah tidak harus diimbali. Apalah artinya ikhlas? Coba ibu, ceritanya ibu masih gadis, datang pacar. Yayang, abang kesini sebenarnya gak bawa apa-apa sih, cuman bawa mochi aja oleh-oleh dari Sukabumi. Sedikit sih, cuma 200.000. Ya pokoknya nanti kalau pulang gak usah repot-repot, kasih aja sesuatu ya 500.000 ya. Ngirim mochi berapa? Tapi kalau pulang mesti diganti berapa? Kira-kira itu kasih sayang apa dagang? Atau pemerasan? Oh, kalau kita kepada Allah, ya Allah ini sholatnya, awas ya, jangan lupa ya imbalannya ya. Kira-kira ini preman dari mana ini? Preman bersorban itu. Itu kelakuan kita kan? Itulah dari dididik dari Suryalaya. Kalau mau ngomong-ngomong pahala, sekali jadbah getaran kalbumu, itu pahalanya lebih besar daripada ibadah jin dan manusia sedunia. Coba ngomong. Sekali getaran jiwa jazbah robbaniyah yang tidak bisa tercapai oleh orang yang belum bertarekat, maka pahalanya lebih. Ayo ngomong. Daripada, kalau kamu masih ngiler dengan pahala, itu hadisnya. Gitu aja, bagi yang masih ngiler pahala. Ikhlas lebih tinggi daripada pahala. Kalau Anda ikhlas, lebih dari itu lagi. Ini bukan propaganda. Saya tukang nangisi orang. Nih dengerin, kalau saya mau nangisin orang dulu. Ini orang kumpul nih semua di depan madrasah Kiai Haji Jejen, pesantren Darul Rahman dulu. Kumpul orang banyak. Bagaimana saya nangisin orang nih? Caranya adalah di panggung saya buatkan makam-makaman. Lalu naiklah anak yatim-yatiman. Lalu pakai baju yang rombeng-rombengan. Lalu saya sebrot dengan kipas angin supaya kelihatan angin. Lalu kasih cahaya sore-sore sariak layung. Suasana matahari sudah hampir terbenam. Lalu kasih juga suasana petir menyambar. Bagaimana caranya petir menyambar? Baterai saya konsletkan, lalu tak pukul beduk gede. Shot fly, boom. Ilahi ilastulil firdausi ahla. Walau ala naril jahimi habli tau patawakbir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Lalu sujud tepat, Rabbana alamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Saudara-saudaraku, tuh kayak Eski tuh. Saya gitu dulu. Orang menangis. Di situ aku menggunakan kesempatan mengelilingkan kenceleng. Koprak, 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 koprak. Janganlah menjadi manusia kikir. Hartamu hanya akan menjadi penyiksamu di akhirat nanti. Beres gua nangisin orang, dapat dulu 150.000 buat beli genteng. Gua mantan gitu-gituan tahu. Apakah itu jatbah? Enggak, itu kesenian itu. Itu masuknya bukan tangis jatbah yang mendapatkan pahala sama dengan ibadah jin manusia sedunia. Itu tangisan kesenian. Renungan malam. Kumpul. Saya ini pramuka.
pramuka yang baru saja mendapatkan penghargaan melati, penghargaan tertinggi dari Kuarnas. Mohon maaf, sesuka bumi baru ada 6 orang, 2 sudah meninggal, tinggal 4 orang yang melati. Saya mendapat penghargaan melati dari pramuka. Antara lain begitu. Renungan suci. Saudara-saudaraku, isuk-isuk teh salat subuh. Papangih jeung kabogoh tangkep deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.